Oke teman-teman, ini aku berada di Bud Laksana di Hall 3 ICE BSD City Tangerang. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Ini suasananya sangat ramai sekali karena ini adalah weekend ya. Untuk Laksana di Gias kali ini mereka memamerkan bodi SR3 Ultimate Series. Sebelumnya memang untuk SR3 dari karoseri Laksana sudah launching pada tahun kemarin. Namun kemarin pada waktu perjalanan ke Gias, karoseri Laksana SR3 ada bagian-bagian yang ditutupi karena ada perubahan kecil atau facelift yang akan diperkenalkan di Gias 2023. Dan ada juga tagline-nya dari karoseri Laksana yaitu Lakon Teko Keri, adalah tokoh utama yang harus teman-teman datangi, harus teman-teman tonton karena memang ada perubahan-perubahan pada bodi SR3-nya. Oke teman-teman, selanjutnya line up dari Laksana di Gias tahun 2023 ada 6 bus. Yang pertama ada Legacy SR3 Double Decker Ultimate menggunakan sasis Scania K410 Euro 5 yang terbaru yang telah dibeli oleh Rosalia Indah. Yang kedua ada Turista SR3 yang telah dibeli oleh Starbus atau Sinar Jaya. Yang ketiga ada Legacy XHD Prime Ultimate R dengan sasis Hino RM280 yang telah dibeli oleh PO Subur Jaya. Yang keempat ada Legacy SR3 Double Decker Ultimate menggunakan sasis Volvo B11R yang dibeli oleh Harapan Jaya. Yang kelima ada Legacy SR Switch Kombi Ultimate menggunakan sasis Hino RM280 yang telah dibeli oleh Efisiensi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Legacy SR3 XHD Prime menggunakan sasis Tronton ya, Volvo B11R generasi terbaru yang dibeli oleh PU Gunung Harta. Lanjut teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu yaitu launchingnya dari karoseri Laksana yaitu SR3 Double Decker Ultimate. Untuk boot dari Laksana ada 2 SR3 Double Decker Ultimate yaitu yang menggunakan sasis K410 yang terbaru dan sasis Volvo B11R. Untuk desainnya memang keren asli, sumpah aku nggak bohong karena model-modelnya kan model Eropa dengan lampu yang masih sama dengan tahun yang kemarin. Dan keren banget dengan adanya DLR lampu sen running seperti ini. Memang keren banget ini. Aku suka dengan desainnya lampu dari SR3 ya. Kemudian untuk bagian atas, untuk memisahkan kaca bawah dan kaca atas, itu ada topinya dibuat tipis, memang ciri khas dari Laksana ya. Kemudian ada tambahan di tengah, itu ada strobonya ya, yang bisa berpindah warna ya. Untuk kaca spion dari SR3, ini lampu senjanya berbeda teman-teman. Untuk lampu senja yang dulu itu masih diletakkan di bawah seperti cekung. Kalau ini dari bawah cekung kemudian ketarik ke atas seperti itu, yang membedakan SR3 dan SR2. Kemudian untuk samping ini yang double decker SR3, ada list garis pemisah antara dek bawah dan dek atas, seperti bentuknya tegas dan modern ya, seperti itu. Kemudian kalau dari luar ini, untuk ornamen-ornamen lampu yang di dalam kabin dari SR3 double decker ini terlihat mewah, keren sekali kalau dilihat ya teman-teman, berwarna biru seperti ini. Memang kalau Laksana itu kalau mendesain ornamen lampu di dalam kabin itu juara pokoknya. Kemudian ini ya, selendang dari karoseri Laksana juga tidak ada, jadi lebih luas untuk pandangan dari dalam melihat ke luar seperti itu. Sama dengan Adi Putra juga selendang gepreknya juga hilang. Kemudian lanjut kita masuk ke bagian kabin supir. Untuk dashboardnya juga tidak jauh berubah dengan SR3 yang kemarin. Untuk sasisnya ini menggunakan Scania ya, jadi speedometer dari driver ini agak berbeda seperti itu, ini yang punyanya Scania. Kemudian lanjut kita ke deck bawah, ini yang sleeper ya. Memang untuk berjalan ini agak sempit ya, memang didesain seperti ini untuk yang model sleeper double decker ya. Teman-teman wajib jalannya agak jongkok biar tidak kesundul seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bagian deck bawah, ini di belakang sleeper. Ini modelnya seperti ini untuk bis dari Rosalia Indah, pesanan dari Rosalia Indah. Ini seperti tipe yang tertinggi ya, dengan formasi seat 21 seperti itu, ini bentuknya teman-teman.
Oke, kemudian ini untuk bagian belakang ini ada sekatnya antara toilet, kemudian ada tangga untuk dek ke atas seperti itu, untuk Rolls Royce seperti ini. Tapi kalau punyanya Harapan Jaya atau Volvo yang B11R ini, di sini ada dispenser teman-teman seperti itu. Oke, lanjut kita naik teman-teman. Oke, lanjut kita bahas di depan dulu, seat depan ya. Ini bentuknya seperti ini, pandangannya luas banget teman-teman untuk bagian dek atas. Kemudian di sini juga ada sun visor ketika silau. Teman-teman bisa tekan aja tombol ini ke bawah seperti ini, ataupun jika sudah tidak silau kita naikkan seperti itu. Kemudian ini bentuknya untuk louver AC-nya bagian depan di dek atas seperti ini ya bentuknya. Desainnya bagus banget teman-teman. Ini depannya seperti itu. Kemudian louver AC untuk bagian atas ini bentuknya seperti ini, ada list lampu zigzag seperti ini, ada bentuknya U seperti ini. Ini merupakan letak dari AC ya. Kisi-kisi AC ini kan sama dengan miliknya di Putro. Benar-benar laksana itu kalau membuat ornamen lampu-lampu itu list AC seperti ini bagus banget, juara. Pokoknya juara. Kemudian untuk lampu list lampu juga berubah warna ya, bisa berubah warna seperti itu. Di antara kisi-kisi AC di sini ada USB port, USB biasa dan Type C ya. Ini futuristik banget, ada Type C. Bagus banget idenya dari laksana ini. Kemudian ada saklar lampu baca ya, itu aja di louver AC-nya. Kemudian untuk atapnya sama aja teman-teman, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk kursi bagian atas yang SR3 double decker ultimate yang Volvo B11R miliknya Harapan Jaya ini menggunakan Adila. Jadi memang bisa di custom teman-teman, antara merek Adila atau Rimba Kencana atau mereknya Hai. Seperti itu, ini bentuknya seperti ini. Oke, lanjut kita membahas untuk bagian belakang. Ini untuk lampu belakang, ini masih sama teman-teman, modelnya L laksana seperti ini dengan lampu sen running ya. Ada tiga bagian bawah, kemudian bagian di saluran udara pada mesin ini, kemudian di lampu sen running di stop lamp ya. Menurut saya ini desainnya lampu belakang dari laksana bagus banget, aku suka teman-teman. Kemudian kita membahas untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini dari mulai atas ya, itu ada model strobo teman-teman, lampu strobo bagian atas. Kemudian bagian kiri dan kanan itu ada lampu juga, lampu senja seperti menompang bagian atap, modelnya seperti itu. Aku suka banget dengan model ini. Kemudian untuk bagian tengahnya itu untuk louver angin-angin itu besar banget teman-teman, itu bisa membuat angin tuh keluar, bisa mendinginkan mesin seperti itu. Bagus untuk desainnya yang SR3 double decker ultimate ini, mantep banget, aku suka. Oke, itu dibuat dari laksana, ada 6 line up mulai dari double decker SR3 ultimate, ada dua formasi yang pakai Scania dan Volvo, kemudian ada yang model dari Swift Kombi, kemudian pakai XHD Prime Tronton, kemudian model SR3 Ultimate R seperti itu. Semoga laksana menjadikan terobosan yang baru untuk kedepannya sehingga diminati oleh masyarakat Indonesia dan bisa tentunya ekspor ke luar negeri seperti itu dan menjadi bangga warga Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu videoku penjelasan mengenai karoseri laksana di Gias tahun 2023.
Sampai jumpa di konten otomotif berikutnya.